IKN Nusantara atau Ibu Kota Nusantara didesain menjadi smart city dengan segala kecanggihan, termasuk soal transportasi. Untuk transportasi publik di dalam kota, direncanakan menggunakan kendaraan listrik otonom, rupanya, hal ini juga akan berlaku untuk transportasi udara, khusus di seputar IKN Nusantara, Kalimantan Timur. IKN Nusantara akan dilengkapi pula dengan mobil terbang otonom, alias tanpa pilot, dilansir dari kompas.com, PT Hyundai Motors Indonesia, HMIT, berencana untuk mengembangkan teknologi mobil terbang atau Advanced Air Mobility, AAM, sebagai upaya meningkatkan pengalaman atas mobilitas yang canggih, ramah lingkungan, dan terintegrasi di ibu kota negara, IKN. Langkah tersebut dilakukan dengan bekerja sama dengan Badan Otorita IKN Nusantara bersama divisi di Hyundai Motor Company. Menurut General Manager Marketing Department HMIT Astrid Aryani Wijana, transportasi modern itu khusus untuk dioperasikan di IKN, namun belum dikatakan secara pasti untuk waktunya, ini bukan sekadar bikin mobil, Advanced Air Mobility adalah salah satu bentuk transportasi orang berbasis udara yang dimiliki Hyundai, kata Astrid di Jakarta, Kamis, 24 November 2022. Saat ini, lanjut dia, pihak Hyundai sedang melakukan riset mobil otonom terbang terkait, sebab banyak aspek yang harus diperhitungkan apalagi Indonesia belum memiliki suatu regulasi atau kebijakan tentangnya, banyak yang harus dipersiapkan sebelum mencapai ke arah sana, kata dia.